Bisa dilihat. Kenapa emang? Gitu, ya boleh, terserah ya. Di HP berarti. Okay, sekarang kita mau coba live stream. Pertama kali untuk live stream, bisa dibilang tes dulu lah, tes live stream. Kali ini sambil live stream pertama kali, gua mau coba main Resident Evil 2, tapi kali ini kita main sebagai Claire, Claire Redfield. Mungkin banyak teman-teman yang udah namatin pakai Leon, tapi mungkin agak mager pakai Claire di second run ya, istilahnya namanya ya, second run untuk namatin Resident Evil 2 yang kedua pakai Claire. Kali ini makanya gua mau coba mainin pakai Claire, jadi kalian bisa menyaksikan, mengikuti ceritanya, kalau terutama bagi kalian yang mager pakai untuk namatin lagi pakai Claire. Yuk kita coba aja. New game second run, nih dia. Gue belum pernah sebelumnya, tapi gue udah tamat. Ya, supaya bisa keluar pilihan itu emang harus namatin Leon dulu. Terus sekarang kita bisa pakai Claire Redfield. Assistant aja ya, temen-temen ya. Yang penting ceritanya kita tahu kalau Resident Evil itu. Gak perlu susah susah. Oh ya, kalau Claire ini naik motor. You know me, I'll be fine. I'll be back as soon as I find Chris. Why does everyone think I'm gonna get in trouble? What the? What the? Don't shoot! Get down! Temu Leon. What's going on? I don't know. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Adiknya Chris Redfield, ya nggak? Oh, di truk orang yang makan hamburger nabrak bamba di tengah jalan. Claire, Claire, you okay? I'm alright. How about you? Can't stay here. It's not safe. Go on ahead. I'll meet you at the station. Volumenya di mana? Ini gua kebalik nih matinya. Oh, kalau dia keluar. Bentar teman-teman, ada kesalahan yang gue lakukan, yaitu kebalik pakai headset. Tuh, benar kebalik tuh. Aduh, baru pertama main aja udah lawak nih. Saya ready ya. Sorry teman-teman. Nunggu sebentar enggak apa-apa. Leon, I'm sure you beat me here.
Yah, pakai pistol. Aduh, pistol peluru cuma 3. Lu siap gak sih nyari kakak lu? Terus ini pistol cuma 3 lagi. Aduh, ini kenapa mulai pada ini kuburan begini? Aduh. Ada apa ya kira-kira di sini ya? Adakah air? Waduh, serem banget. Aduh. Oke, kontrol juga sama kan? Oke, ternyata biru semua ya. Nggak ada item. Karena iya teman-teman, kalau di ciri khasnya game Resident Evil itu adalah map yang ngasih tahu bahwa kita melewatkan item atau enggak dari map. Kalau map warna merah berarti masih ada nih, biru berarti ada item. Di sini ada pintu yang pasti terkunci, ada barang tentu. Sudah pasti dikunci, kita tidak bisa lewat situ. Kayaknya ini kita akan langsung ketemu ini deh. Oh, itu helikopter yang nabrak. Helikopter yang nabrak. Tuh, bener kan? Nah, ketemu. Cutting tuh. Iya, Leon-nya pakai Noir. Claire, hold on. Ganteng ya, Leon right begitu there. Ya. Oke. Oh, kebakarnya baru ini. Kalau saya ingat gue kebakarnya udah dari awal. Claire, it's so nice to see you. How are you doing? That helicopter just came out of nowhere. I'm in one piece. Malah ngobrolin helikopter. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets. Unfortunately, no. But how are you doing? You know, just surviving. Oi, lu itu lagi di tengah-tengah kepungan zombie di kantor polisi yang belum aman, malah ngobrol. I'm sure we're gonna find him. Oh, kan kelamaan sih, bentar kan? Damn it. You know what that means? Yeah. Dinner time. Oh man, jangan dong, jangan dilepasin dong, di sini jangan lo. Nggak boleh buat mie, itu zombie banyak, turun lu cuma 3, woi. Ya now, masak besok. Udah buru-buru. Enggak. Aduh. Pergi. Lu nggak kena lu, Enggak, ini bukan untuk di-tap. Aduh, ada item. Ih, lari. Mana lu? Sini lu. Kalau berani, gue masuk aja. Mudah-mudahan nggak ada item yang terlewat ya, teman-teman ya. Nah, ini udah. Nah, udah kan? Udah. Oh, shit. Gua melewatkan sesuatu. Blue herb. Nah, tapi kan ini ada peluru. Jadi kita bisa ambil setelah dari sini. Oke. Wah, ini enak sekali ya. Langsung dikasih semua item-itemnya. Wuh! Quick draw, kayaknya ini yang pakai 45. Nomor 1. Woi, kita pakai pistol cowboy. Kita pakai pistol cowboy. Tapi nggak ada Seven. Oke. Equip and on the inventory. Sorry, gue lupa soalnya gue udah namatin
Leon sekitar 1 tahun yang lalu. Ini game, gue tahu ini game lama, tapi gue coba mengumpulkan niat gue untuk kembali main lagi. Dan kali ini mungkin clear ya. Oke. Okay. Oh, jadi pencet space dulu ya. Oke. Okay. Deluxe weapon. Haha. Ini karena gue beli deluxe, jadi dapat pilihan ini. Coba kalau teman-teman pengen ngerasain, pengen lihat kita pakai ini, bilang aja di komennya. Jadi mungkin di next game-nya gue bisa pakai game ini. Tapi gue coba pakai yang standar dulu aja lah. Jadi karena ini peluru unlimited, jadi ya buat have fun aja nih, buat main have fun. Tapi coba kita pakai ini dulu ya. Kalau gue kaget gue. Ya, granat kemakan. Ya. Ada, habis. Busuk. Mati. Hai. Ayo. Aduh, reloadnya setengah jam. Asshole. Hai. Oh boy. Nah, udah biru. Oke, terus gue kemana lagi ya? Perasaan tadi sini cuma mentok deh. Gak ada kemana-mana lagi kan? Oh ya, by the way, gue tuh sebenarnya bisa ganti kostum. Clear tuh. Nih game PS1 nih. Iya. Yeah. Pakai yang mana yang keren ya? Ya, yang tank top aja lah. Ya keren. Tank top. Aha. Terus kemana gue? Kemana boy? Ini kuburan lagi. Apakah ada yang bisa dibongkar terus gue kita bisa masuk lewat bawah gitu? Ini kan nggak mungkin kita lewat sini ya. Oh itu iya. Masa kita balik ke pintu yang tadi? Oh iya kan ada kuncinya ya. Betul. Kita udah dapet kunci. Aduh, tuh zombie udah berbangun dah. Belum mati ternyata zombie. Hebat juga. Dah nih zombie lewatin aja lah. Sayang peluru coy. Sayang peluru, kita sayang peluru. Lanjut aja. Iya pakai kunci ini. Lihat atas, lihat bawah ya. Oh, kuncinya udah bisa dibuang nanti aja lah. Kalau udah penuh. Kalau kita ke tengah kan harusnya masih ada si itu ya, si bosnya siapa? Oh, belum dapat kuncinya. Si bosnya. Nah, ini kita perlu nih. Ah, kerennya belum dapat. Aduh, belum dapat keren.
Wuih, langsung dapat Heaven Locker key dong. Oh, ini yang penjelasan Robby di patung itu. Loh, emang Leon belum ngambil apa? Ya ampun, kita masih mesti, ya Allah, kita masih tetap aktifin dia ya. Ya, ya Leon nih, masa gue ngerjain PR Leon sih. Oke, okay. Okay, kita kembali ke ruang tengah dulu, lewat tadi pintu di bawah ya, satu-satunya tempat. Terus kayaknya berarti kita harus lewat library dong. Oh, jadi ada dua. Kita harus paku nih. Oh, apa lu? Repotin aja. Repotin. Oh, ini yang kemarin polisi. Ini ngomong-ngomong udah ada liquor belum ya? Kayaknya di sini zombinya lebih banyak ya. Aku udah nggak bisa. Ya, nggak muat. Ya ini mah sama aja kayak Leon gak ngapa-ngapain ini nih. Ya, gue gak bisa keluar lagi dari sini. Gue kira bisa ke tengah. Itu di mana ya? Terus sih banyak, cuman zombinya juga makin banyak. Oke, okay. Ada kan? Oh, East Office belum kain ya. Ada apa aja sih? Apa ini? Sebelahnya. Oh, jendela. Kita nyari ini di mana ya? Nyari oh ini ada pintu nih, kita belum kesini. Di dalam kiri. Langga ya, Kobo yang menembak-nembak, tembak-tembakan gitu. Oh, ruang apa? Awas loh.
Kagetin awas lu. Ada apa-apa? Ada apa emang? Oh, di sini. Kayaknya first aid ya tuh kan. Apa yang gua buang? Aduh. Buang apa ya? Gantinya ada lebih bagus. Oke, biru. Cuman ambil verset doang gitu. Oke, kemana? Mesti kemana jalan saya pulang. Ini kita harus nyari ini. Oke. Lagi yang belum. Oh iya, kalau enggak salah mungkin ininya di sini ya. Iya, inventory gue full. Ngambil lagi nih. Mana ya? Ada apa lagi? Kalau enggak salah di meja sini ada. Tuh, oh iya. Bener dah. Aduh. Gini deh, gue balik lagi aja keluar. Gue taruh barang-barang yang gak perlu. Widih. Tumbak dan tup lagi. Teler dia. Wah, terap ya. Cat kayaknya ntar aja. Ini juga ntar aja. Tan keren ntar aja. Gue punya 3. Oke, okay. Baik lagi. Maaf gengs ya, kita agak bolak-balik. Maklum, namanya kantongnya baru cuman berapa? 8 kotak ya. Jadi belum bisa ambil item banyak-banyak. Jadi ya gini deh, harus bolak-balik. Ntar gue mau ngambil yang di... ada orang. Di office aja yang masih. Yeah. Tantar. Apa tuh tulisannya? Combine with gunpowder to make acid round. Or combine two of this item to submachine gun. Wow. Jadi kayaknya gue akan punya submachine gun ya. Nice. Oke. Kayak lagi penuh. Gue mau ngambil ini. Siap. Kita akan balik lagi. Naruh di kotak lagi. Tapi tenang aja.
Gak jauh. Sabar ya teman-teman ya, kita emang harus gini bolak-balik. Semestinya tadi gue nggak perlu bawa tangan itu tuh, tangan patungnya, karena nanti kalau kita udah punya buku, kan kalau nggak salah tangannya tuh megang buku ya, buku di library, udah jadi nggak perlu bawa dua-dua. Apa lagi investor ya? Udahlah ini aja. Buat ngambil gunpowder hitam. Oke, lari lagi. Ya, hitung-hitung sambil merefresh memori untuk map lah, temen. Hehe. Oke. Jadi ini gunpowder biru, oke. Nah, berarti gua nggak salah tadi gua harus ke lantai 2 ya untuk sini. Oh men, masih merah lagi. Kenapa masih merah? Ya beginilah Resident Evil. Bolak-balik aja. Kuncinya ada di bawah, pintunya ada di atas. Itu aja terus. Mana ada apa lagi di sini? Apinya belum dimatiin Leon. Kalau gitu kenapa nggak Leon nungguin aja dulu dia? Mana nggak ada item? Ada item gitu? Nggak ada. Kenapa masih merah ya? Yeah. Right on the head. Tuh emang ada item. Kenapa masih merah? Come on. Ada item lagi. Apakah ada item lain lagi di sini? Tidak ada. Yaudahlah, kita maju aja. Oh bentar-bentar, jangan-jangan di atas-atas ya. Ada item apa? Ah, mapnya pangkibul nih. Oke, kita buka. Eh, bukan ini ya? Ya ampun, ternyata bukan. Gua kira ini dong. Aduh. Terus kemana dong kalau gitu? Kompain sama apa ya? Bentar. Wah. Saya bingung. Ya, tangannya kan di sana tadi. Gimana? Mana ini? Oke, ini udah. Oke, di sini ada pintu. Kunci yang tadi kan udah nggak perlu ya. Wow. Kemana lagi nih kita teman-teman? Waiting room. Iya, waiting room nggak bisa nih. Belum punya kuncinya. Hmm.
bawah doang. Gak ada apa-apa. Mana ya? Wow. Apa yang bingungkan? Kita taruh tangannya dulu. Kita tuh sebenarnya masih cari fuse untuk ngidupin garasinya, tapi di mana ya? First aid kan? Bukan. Iya, first aid. Keycard. Keycard gitu pakai. Kan keycard ada di weapon. Tor. Mana ya? Combine yang mana nih? Taruh di sini dulu. Iya, beginilah. Teman-teman kalau main Resident Evil muter-muter. Oke, kita balik lagi ke atas lagi. Oi Leon, matiin dong nih apinya nih, pademin. Pokoknya tapi gak apa-apa sih, selama asal jangan ada Tyrant aja. Tyrant lagi, Tyrant. Tiran bener ya, nyebutnya. Ya, taruh kita dulu. Coba kita ke bawah lagi. Kita ke bawah lagi untuk nyari fuse yang coba sampai gue tadi. Oke, coba kita cari pangkal. Oh, ini ada apa nih? Ini kan yang di Leon udah dapet. Oh, ya ampun, ini kebuka. Ya ampun, ini kebuka ternyata. Kalau ini gue ambil, ketutup dong. Bisa perlu gue ambil gak ya? Ambil dulu ya. Gua coba gua taruh di tiga. Oh, udah tempat sekut ke ekor. Mana sih kombin? Oke. Kalau gitu kita maju. Ya ampun, ternyata ini kebuka. Kalau gitu kita bisa ke tempat parkir dong. Nggak perlu ke sana. Nah, ini chest.
another safe place. Yeah. Perlu pisau nggak ya? Perlu lah, nanti kalau ada mau digigit zombie. Yes, ada fuse lagi. Hihi. Ih, tapi nggak cukup. Taruh lagi. Ini key card lagi deh. Pisau. Perlu ini, jadi kita bisa ke tengah. Submachine gun, nice. Tapi submachine di mana? Apakah di weapon locker ada gitu? Okay. Oh iya. Penuh lagi. Yes. Gua bisa bikin another. Tuh masih wow, 120 coy. Wow. Dulu aja, lo punya senjatanya daripada menemuin nanti kan. Aduh, 50 rumah cukup. Aduh, sayang sekali tadi dibuang ya green herb nya. Kalau sudah oke, kita save. Tuh dia Stefan Leon gua assisted kita. Okay. Yuk kita balik aja ke depan ya. Kita ke tengah. Gue penasaran masih ada si bosnya si Leon atau enggak ya. Paku masih aja ngotot tuh zombie. Gak bisa woi. Jadi paku. Hihi. Yeah. Oh, udah jadi zombie dia. Bosnya. Pak bosnya zombie. Hey, ini kan safe place. Anybody here? Yee, dapat kan. Ya Allah. Masih aja bangun. Oh, di sini udah nggak tempat safe place lagi nih. Oh, ini dia nih. Aduh, masih ada sekiran lagi. Bet he's not part of the rescue squad. Ya, bukan safe place ternyata. Thank you.
library aja dulu ya. Library kok harus sebelah kanan ya. Oke. Okay. Ya apa di sini ya? Coba kalau tadi kita itu sebenarnya kan bisa ke ruangan ini. Kenapa masih merah tadi ya? Bentar. Kenapa ini masih merah? Nah, ini harus ke library nih. Karena ada item. Yeah, guru. Ya, kita harus dari bawah lagi deh. Oh tidak. Oh, kita ke tempat safe yang di yang bisa cuci foto tuh. Kamu harus ke sini. Yes, dapat. Oke, terus kita ke. Oh, liker. Itu liker. Tutup. Yes, ada item, jadi nggak pusing. Langsung. Aduh, harusnya ini juga gue tutup. Perasaan nggak kayak gini deh waktu itu mapnya. Record of event. Oh ini kayaknya udah dibaca sama si Leon waktu itu juga. Yeah, dapat map. Mana ya yang harusnya gua itu? Oh ini dark room. Oh iya, kita harus kabur ke sini dulu ya. Walah. Okay. Ya kita ke sini. I know. Press M. Kita kemana lagi nih? Kita lagi gak ya? Si merah. Okay, yeah. Jadi kita bisa tembak-tembak itu zombie. Udahkah? Gue masih bawa. Wow. Ini loh,
ASAP. Nah, ini tuh bisa digabung. Lumayan. Ah, ini pintu hati. Ada yang bilang pintu hati itu cuman bisa dibuka sama di game-nya Claire. Tapi kita belum dapat. Mudah-mudahan segera kita dapat kuncinya. Oke, jadi ini ke mana? Ke kiri. Deposit. Oke, jadi kita bisa ke dark room. Ke dark room nih. Sana aja. Ini jadi lagi mau minum. Ini gak ada juga. Oh, isinya masih sama. Sama kayak si ganggu aja lu ah. Wow. Grenade launcher ya? Woohoo. Nah, ini ada nih kartunya kita. Tenang aja teman-teman. Kita ambil dari dark room. Welcome. Itu bisa keypad to the locker's terminal is missing a PC. I suggest to the person responsible for this. But you can fix this right now. Okay, ini sama. Jadi kita harus cari. Okay, ada yang udah bisa kita buka kah? Tapi kita masih punya. Ah, sudah penuh. Kita memang kita masih harus start. Oke. Okay. Diam ah. Nah, ini kita jadiin 3 aja langsung. Eh, jangan deh. Kita gabungin sama yang dulu tadi. Ya Allah. Jatuh ya dari atas lu. Ya, masih aja banyak. Akan mungkin masuk sini teman-teman. Oke, kita masuk lagi ke safe deposit ini, kita taruh dulu ini aja kali ya, taruh dulu aja. Ini taruh dulu juga, ini juga taruh dulu. Oh ya, gue mau bikin blue herb. Ini loh, bu zombie. Hai. Oi. Kenapa sih ada yang tahu enggak kira-kira teman-teman? Kenapa sih kadang kita kalau sekali tembak bisa pecah kepala zombie? Kadang-kadang enggak. Itu apa sih yang bikin bedain? Apakah kita kayak tadi kan gue nembak dari belakang ya? Apakah harus kayak gitu? Harus zombie yang enggak notice kita baru bisa pecah kepalanya atau ya sebenarnya nggak ngaruh? Iya, atau random aja. Red nih, ah ini bisa jadi kita gak. Oke, okay. Kita ambil dulu.
Aduh, gue atur ini dulu deh. Atur inventory. Inventory. Gunpowder sama gunpowder. Ya, gue gabung. Yeah. Oh. Oh, salah. Aduh, salah. Salah. Dua bunga. Salah gabungan. Handgun kan ini bukan handgun. Tapi 45. Aduh, kita. Gimana ini? Oh iya ya, kita. Oh, ini. Oke. Okay. Banyak space, ada 3 lumayan lah. Ini apa nih? Oh, yang herb. Oke, okay. Okay. To save. Iya, kita perlu space banyak nih karena gue yakin si grenade launcher ini, wow, grenade launcher ini makan 2 space. Eh, enggak deh. Oh, acetron. Ah, harusnya gue bikin acetron aja tadi ya. Flame and acetron, nice. Flame round, oke. Okay. Ya. Sayang, tapi nanti aja. 208. Kalau nggak salah angka 2 yang nggak bisa. Dua mas sama 08 bisa. Hah? Kenapa emang gak ada ya? 106 109. Oke, okay. Ya, yeah. Oke, okay. 109. Yeah. Woo. I'm a quick thrower, baby. Oke, jadi sisanya adalah kita perlu 2 dan 3. Tombol 2 dan 3. Aduh, karena sudah berjuta-juta tahun gue yang lalu gue namatin game ini pakai Leon. Sejujurnya gue lupa di mana aja sekarang tipet itu kan ada 2. Kalau seingat gue sih salah satunya ada di locker room gitu ya, yang di atas. Pelan-pelan aja. Oh iya, ini kita ini dulu. Roll filmnya kita cetak dulu. Paling sama yang tangannya itu, tangannya patung. Tuh, bener kan? Oke.
gue bingung. Perlu nggak ya si granat launcher ini sekarang? Karena ini makan dua tempat nih. Oh ini udah selesai, gue di store. Oke, ya udahlah. Tiga space cukup lah. Sekarang kita ke yang tengah. Lihat dulu aja lagi ya. Ayo kita ke West Office. Wow, kenapa ada lu tiba-tiba di situ? You asshole. Santai. Empat peluru gitu ya. Kok enam ya? Yes, gunpowder. Nah, gue bisa bikin peluru nih. Acid rounds, gunpowder high grade white. Don't just me and the others. No weapons, no ammo. And the men who have drained us mentally and physically, we are not going to manage it. Professor Phillips once suggested we escape to the sewers. Apparently, there's a secret tunnel under this place left over in this mission base. I proved the idea before, but now it's not something all that bad. Yeah, there's no proof. There's even a tunnel or that the sewers are infested with zombies, but I don't want to sit here and die either. It's a long shot, but I'm gonna try to find out what can I can about that tunnel. Okay. Oh, jadi kayak ini officer yang megang notebooknya yang badannya kebelah dua. Ya, ini dia waktu itu inisialnya. Kalau nggak salah dari sini ya. N A D. N-A-D. Oke. Terus kalau nggak salah ini itu nah namanya dia nih. Ini nunggu. Ini bos. Siapa ini namanya ya? Kelihatan enggak? Oh, ini dia nih. G. George Scott. G R M. MRG ya, MRG. MRG. Yeah. Woo. Masih ingat gua. Speed loader. Hah? Bukan. Oh, SLS yang tadi yang kecil pistolnya. Ternyata bukan pistol ini. Ada apa lagi? Kan pala lu udah pecah, masih hidup. Ya Allah, dari tadi ternyata masih ada zombie di kamar itu ya. Dah. Oh no. Aduh, save-nya. Lupa lagi combination-nya.
Ada yang inget gak teman-teman? Aduh, coba saya masih inget ya. Apakah ada item lagi? Masih belum. Emang masih ada item lagi gitu? Ini kan udah kebuka. Kemana lagi? Gak ada dong. Gak ada, woi. Apakah di sini masih ada lagi? Oh. Ya, kita balik dulu lagi aja. Ke dark room. Dark room kita taruh-taruh di barang. Barang yang belum diperlukan ini. Oh, ini bisa kita combine dulu aja. Wow. Ini tuh sebenarnya pakai peluru handgun nih. Kita lihat aja dulu. Itu peluru handgun gue di mana? Oh, ini dia. Wih, reload tuh jadi cepet. Oke, kita taruh lagi. Ah, coba kita bikin ini. Udah pakai semua ya? White nih. Ya. Gua udah pakai white semua, udah pakai white apa namanya? Udah pakai white gunpowder ya. Save lagi terus kita ke atas. Kita coba sampai ke atas dulu ya, abis itu kayaknya sampai di situ aja karena kita lihat apakah situasi di atas juga masih sama. Ini kan kalau nggak salah kamar mandi kan ya. Wow. Ini belum mati deh, dibiarin lah. Okay. A red herb. Ada apa lagi? Masih merah. Ya. Yeah. Peluru mojok amat ya. Biru. Oke. Okay. Nice. Nah, ini untuk mati ini nih. Tadi gue udah dapet. Oke. Oh iya, ini sih boxnya. Oh, boxnya ada di sini. Oke. Acid. Wow. Nice. Locker CAD 10. Oh no, bukan, cap ya, yeah. Yes. Flame ya itu ya. Aduh. Masih aja kaget, padahal dulu juga kayak gitu. Coba kalau kita ke atas lagi ya. Kita ke atas lagi.
gangguan. Nah ini nih yang gue lupa nih. Ya. Kalau nggak salah petunjuknya tuh ada di itu kan, kurang kerjaan nih bikin bayangan dari sini kan. Nah, kira dapat kunci ini. Ini kita ke bawah dulu ya. Rapihin. Kita rapihin. Inventory-nya, terus kita matiin itunya dulu deh, off-nya dulu. Okay, sekarang kita coba taruh yang gak perlu dulu. Entah kenapa gue mulai berpikir bahwa apa kita coba pakai ini aja ya, pelurunya lebih banyak nih. Habisinin dulu, ntar kalau habis lagi baru kita pakai ini kali ya. Tapi nanti kita akan habisin 3 tempat sih. Karena harus ada peluru ini dan ada pistolnya dan handgunnya. Handgun ammo-nya. Ini yang pasti kita taruh. Ini kita store. Apa lagi nih? Kayaknya ini enggak usah dulu kali ya. Atau gilhilan enggak usah dulu ya. Iya deh. Proses aja dulu. Tempat 3. Ini kita store dulu aja deh. Ya, gue pakai pistol dulu aja. Ini gue store, ini gue store. Nah ini 9mm untuk kita butuh. Kita save lagi deh. Sorry. Nomor 4 ya. Taruh aja lah. Okay. Matiin. Nah, seingat gua di depan lorong ini itu masih ada liker. Jadi kita harus hati-hati. Dan ingat gua orang ini mati deh. Ada auto save. Okay. Yap, menghadapi liker. Oh, ini aku. Merah-merah lagi. Oh ya, ini buat electronic device. Oh ini safe nih kalau nggak salah deh. Nah benar kan? To west office. Nah ini di west office nih. Left 9, right 15, 7. 9, 15, 7. Oke. Left 9, 15, 7. Oke. Jadi kita udah bisa ambil. Bentuk-bentuk apaan nih? Oh,
Coba acid round. Wih, langsung dapet 4 lu. Sebenarnya yang gue butuhkan adalah mesin gun. Cuman belum ada ya. Oh yes, kita dapat. Apa gitu? Apakah ini bertanda kita akan melawan monster yang kuat? Jadi kita harus pakai flame round gitu. Ah, Leon's meme. Claire, I hope you get this. This place is crawling with monsters and your brother's not here. Just get out of here and as soon as you can. I really hope you're safe. Okay, jadi kita harus segera kabur katanya. Kita si Leon. Iyalah, ini gue belum bisa. Oh, submachine gunnya itu tuh. Oke, jadi gue perlu USB dongle dong. Gimana USB dongle-nya ada di... gue lupa. Pokoknya dia tuh di batch deh. Batch. Batch RCPD. Yang nanti dipakai untuk... Jesus, stay back! Aduh... ke kesana. Aduh, ada tiran. Mana dia? Ke arah sana dia. Gila tuh tiran. Masih aja ngedodok di sini. Berarti kan Leon harusnya masih di sini ya. Karena kan ketika Leon udah di tempat parkir, di parkiran, si Leon udah diserang apa sih? Mon, ini pakai apa nih? Ketemu kita. Sudah
Nih tiba-tiba udah di situ dia. Bisa aja nih. Oh iya, gua download dulu ya. Kayaknya asset-nya gua taruh dulu. Ini gua taruh dulu, ini gua taruh dulu. Oh, ini bisa gua combine nih. Combine. Oke. Jadi kita udah bisa ngeledakin. Itu apa? Loteng yang ada patungnya. Apa lagi nih? Ya gua setelah pikir lagi gua cari senjata aja. Mana sih? Caliber. Tadi gue terus mau apa lagi ya? Udah ya, gak ada lagi ya? Oke. Sip. Wah, udah di sini dia. Cek dulu deh. Atau gini, karena kita menemukan iron teman-teman, kayaknya gue perlu mengumpulkan strategi dulu untuk nggak mengalahkan sih, karena dia nggak bisa dikalahkan di sini. Seperti yang kita tahu di Leon, dia hanya bisa dikalahkan dengan bazooka. Jadi tadinya gue mau stop record streaming sampai di sini dulu, dan tapi mau coba lihat nggak kalau kita pakai bazooka, karena kan karena gue beli deluxe nih, terus gue dikasih bazooka. Nah, ATM4 coba kita tembak dia, badannya hancur nggak? Hai, yeah, ayo kita lihat. Dung aja lu, berisik sini, mana? Ayo. Mana sih bapaknya? Oh, tuh dia tuh. Kayak di sini deh. Mana dia? Caliber, oke. Ayo sini kalau berani. Aku ambil ini dulu, peluru dan stun gun. Peluru dan stun gun. Mana stun gun? Oh iya. Mana dia? Nanti tiba-tiba nongol ngagetin lu ya. Tiba-tiba hilang suaranya. Suara langkah kakinya hilang. Yeah. Hmm.
Oh. Okay. Lupa buat temain. I am steady. Oh iya, berarti ini semuanya udah ada ya. Oke. Oke. Lima yang bentar. Yang robekan. Mana ya? Oh ini. Ah, satu laginya apa ya? Gandengan sama timbangan sama satu laginya. Ah, ada timbangan ini. Okay. Oh, ini bukunya. Oke. Semua sudah terungkap sebenarnya. Oh, dia di sebelah kanan. Ya ampun, ini belum dibetulin sama si Leon dong. Halo, masih ada liker enggak? Apakah ada liker di sini? Ada liker enggak sih di sini? Nah, mundur lagi gua. Yeah. Ini C4. Nih, gua udah punya ininya, detonatornya. Tinggal ledakin. Ya. Kena gua. Sorry. Kena gua sendiri. Aduh. Okay. Kita gak ketemu lagi nih teman-teman. Kayaknya gara-gara gue bawa bazooka jadi dia takut deh sama gue. Takut. Mentori penuakan. Thank you.
Kayaknya gara-gara gue pakai bazooka deh, jadi dia gak berani. Oke teman-teman, kita coba taruh semuanya dulu aja ya. Oke. Oh ya ini. Oh, Lion Statue pasti dikasih tahu combinationnya. Oke, nice. Jadi sebenarnya kita sudah punya semua nih. Oke. Mahkota, api unggun, sama burung. Oke. Kita ambil itu dulu deh sekali ya, teman-teman ya. Baru kita kita udahin episode kali ini. Episode. Gue taruh lagi ya. Okay. Ih, di sini dia nih. Oh ada hit pouch. Oh iya, kan gue belum bisa ambil. Tuh dia tuh. Hey, gue di sini. Hey. Oh enggak, dia nggak langsung hancur. Cuman nunduk aja. Oh, di base office. Sembilan ke kiri. Kanan 15. Terus ke kanan, ke kiri lagi 7. Salah. 9 ke kiri. Oke. Kanan 15. Terus ini ke 7. Yeah. Another part. Yeah, gitu dong. Biru. Yes, kita bisa tembus ke manhole dari sini. Hore. Jadi enggak usah muter-muter. Pakai kunci ini, Mbak. Hihi. Lalu kita ke Lion Statue. Mahkota api unggun burung ya. Hihi. Keren. Dapet gitu deh. Wah, berjalan lagi dia. Terus sih gak bisa hancur. Aduh. Tonjok gue.
Ya nggak hancur-hancur ya. Kita nggak hancur-hancur teman-teman. Kita ambil. Habisnya bikin peluru aja. Lama masih hidup ya. Oke, kita ke bawah aja. Salahnya buruku sudah tinggal di. Oke. Oke, kita kayaknya aman di sini ya. Udah enggak ada suara langkah kakinya. Taruh dulu semua. Kunci belum? Oke. Ini deh gua taruh. Dia kalian sudah udah lihat ya bahwa ternyata dia ditembak pakai bazooka enggak langsung hancur. Cuman pusing aja, jadi pusing ditembak pakai bazooka. Oke teman-teman, sampai di sini dulu episode kali ini. Nextnya kita coba, banyak yang bisa kita lakuin. Kita bisa ngebom C4, terus kita ngambil medallion ketiga yang sebenarnya kita udah bisa langsung keluar dari kantor polisi ini, tapi masih ada kita ngambil permata di patung karena gue udah dapat bukunya, nanti dikombin sama tangan. Terus kita bisa, dari permata itu kita bisa buka box. Kalau nggak salah box itu isinya adalah dongle-nya. Nah, di mana mudah-mudahan dongle itu bisa dipakai untuk ngebuka locker di RPD room, Stars room, untuk ngambil submachine gun di mana gue udah siap sama pelurunya. Oke, okay? Thank you teman-teman, sampai jumpa di next episode.